Oke guys, Hase Wisir. Oke, kali ini kita main game Dragon Ball Legends lagi ya guys ya. Di sini aku udah grinding guys ya, udah grinding beberapa dari story, dari event juga ya. Jadi di sini aku nggak tahu sih guys ya, nggak tahu ya. Ini aku nge-build satu char di mana tuh char-nya kayaknya bagus sih menurut aku guys ya. Makanya aku build gitu. Karena menurut aku kan kalau bintangnya makin banyak di sini berarti karakternya makin kuat guys ya, dan karakter ini bintangnya udah tinggi guys. Dari awal dapat juga udah tinggi ya. Oh, ini by the way aku ganti skip tiket aja lah guys. Lebih perlu ya untuk grinding. Nah, jadi di sini aku lihat ini ke kalian ya guys ya, siapa karakternya ya, sebentar ya. Nggak tahu nih salah build atau ya namanya aku masih pemula guys ya. Aku mikirnya gini, build aja dulu satu karakter untuk clear story guys ya. Kalau salah ya mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Ya ampun, susah banget ngomongnya. Oke, ini ada notif-notif bullshit guys, aku apain dulu. Oke, dah ya. Nah, ini karakternya ini kalian bisa lihat ya, si Goku yang versi ini guys ya, SS God ini ya kalau nggak salah namanya guys ya. Nih ya, kalau kalian nggak percaya lihat nih guys ya. Nah, ini ya guys ya, Goku yang ini guys yang aku build guys ya. Dia ada bintang 1 2 3 4 5 6 7, udah bintang 7 guys ya. Dan dia ini bisa di Zenkai juga guys. Aku nggak tahu nih Zenkai itu maksudnya apa guys. Diawaken kah atau apa ya? Tapi nge-Zenkainya itu harus di-build lagi guys ya. Harus digacha maksudnya. Waduh, aku nggak tahu sih guys. Sebenarnya syarat dari cara aku nih yang paling bagus tuh siapa juga aku nggak tahu guys ya. Ada Goku yang Super Saiyan 4 juga sih nih, di PS2 sering banget aku pakai ya guys ya. Yang Super Saiyan 4 nih keren guys. Cuman nggak tahu di sini bagus apa enggak ya. Terus ada Broly juga ya guys ya. Broly yang Zenkai juga itu. Ya, itu doang sih guys yang bintangnya tinggi ya. Ada Vegeta ini juga guys. Vegeta yang mana nih? Aduh, nggak tahu lah guys ya, yang mana sebenarnya yang paling bagus guys ya. Kalian bisa kasih saran lah ke aku guys. Soalnya di sini karakternya banyak banget. Ini juga ada Goku yang ini guys ya. Ini ada bintang 7 juga nih guys. Cuman ini nggak bisa di Zenkai katanya ya. Sebenarnya yang bagus mana guys Gokunya guys? Yang aku build atau yang ini ya? Aduh, nggak tahu lah guys ya. Oke, jadi di video kali ini aku pengen gacha lagi ya guys ya. Pengen gacha lagi karena ada banner baru juga guys ya. Sebenarnya ada banner baru juga. Nah, ini ya, ada ultimate pick up guys ya. Ultimate legend ultimate pick up. Nah, itu ya, katanya ini bisa dapat 1 SP guaranteed guys ya. Nah, ini yang kemarin kita gacha kan, udah 2 step ya. Sebenarnya aku bisa 3 step lagi guys, karena kan kita ada 3000 op tuh ya. 3000 kristal ya. Iya. Nah, ini ada yang Zenkai guys ya. Yang mana Goku tadi aku udah bisa buka berarti guys. Nah, yang ini ya. Cuman aku nggak tahu guys, ini worth it nggak kalau digacha di sini? Kan Broly-nya juga kita udah ada nih, sama Vegeta yang ini kita udah ada kan guys. Cuman aku nggak tahu guys, ini worth it nggak kira-kira menurut kalian guys kalau Gokunya digacha lagi nih di sini? Super Saiyan God SS Goku katanya. Untuk apa ini, dapetin equipment-nya kah atau? Aduh, aku nggak ngerti guys, sumpah guys. Sumpah aku nggak ngerti sih guys. Ya udah, kita gacha yang di sini aja lah ya. Apa kita gacha yang ini guys? Apa kita selesaikan yang ini? Karena kalau kita gacha yang di sini, nanti kita bakalan dapat tiket yang ini guys ya, yang ini ya. Ini SP guaranteed sih katanya. Ada yang bilang Goku yang ini kuat sih guys ya. Mungkin ini nanti aja lah guys ya, karena masih ada 12 hari kan. Kita habisin yang di sini aja lah dulu ya. Ya kan? Karena di sini pun memang guaranteed, tapi di sini 5 step kayaknya bisa dapet sih guys ya. Ya sudah, di situ aja lah ya, udah aku putuskan guys, di situ aja. Sisanya apa nih di bawah-bawahnya? Nah, ini SP guaranteed juga guys ya. Ini SP guaranteed semua loh guys. 1 SP guaranteed ya, jaminan gitu. Pengen kali aku gacain semua guys, cuman masalahnya op-nya atau kristalnya terbatas ya. Oke. Nah, ini juga nih, ada nih SP guaranteed guys. Bagus banget ya. Kita coba ya gacha dulu ya di situ ya. Di bawah ada lagi. Yang single nggak usah lah ya. Oke, kita gacha yang ini dulu ya guys ya, yang ini ya. Dari animasi gachanya itu termasuk ini sih guys, ada pengaruh ya. Kita lihat ya, kalau Gokunya, kita lihat sebentar guys ya. Nah, ini biasa aja sih guys. Nah kan, Gokunya juga nggak berubah Super Saiyan. Kita lihat guys, dari pukul-pukulannya ya. Nah, ini Gokunya kalah lagi. Animasinya banyak banget ternyata guys ya. Nah, ini kayaknya biasa aja sih. Kalau laga gitu biasa aja guys. Kalau yang bagus tuh si Frieza-nya itu kalah guys ya. Pecah loh. Wah, gila, dapat Android 18 guys. GG Gaming cok, pecah loh, dapat 1 SP ya guys ya. Dua pun. Dua guys dapat cari SP ya. Sama siapa tuh? Gohan ya.
Nah, ini kakek mesum. Ini siapa nih? Nah, ini Gohan ya, guys ya. Gohan ini ternyata udah ini ya, udah limit break 3 ya. Lagi siapa nih? Alien, guys ya. Oke, 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 oke. Ternyata dapat dua loh, guys. Dapat ini juga ya. Gohan yang Sparking ini, guys. Ultimate Gohan ya sama Android 18. Oke. Lumayan lah ya, lumayan lah ya. Oke, oke, oke. Kita lanjut di situ dulu ya. Gacha terus. Gacha lagi. Bisa dapat lagi nggak, guys? Dia animasinya yang bagus kalau Goku-nya jadi yang Super Saiyan. Jadi yang rambut biru, guys ya. Oke, ampas sih. Ya ampas nih, guys. Kita skip aja lah. Ada juga loh. Wah, gila dapat Super Trunks, cuy. Wah, gila. Padahal kirain ampas loh, guys, gacanya ya. Iya, lumayan, lumayan, lumayan. Oke, limit break lagi, limit break lagi. Kakek mesum. Sip. Aku nggak tahu sih, guys, di game ini cari yang ekstrim itu atau SR ya, itu worth it nggak di build ya? Nggak tahu sih, guys. Tahu aku pasti yang sparking doang, yang SP-SP doang yang kuat ya. Aduh, cuman satu, guys, bolanya. Ampas banget ya. Udah nggak dapat sih ini. Cuman dapat dua ekstrim ya. Oke. Banyak banget, guys, karakternya, sumpah. Itu anaknya si Cell tadi ya. Nah, ini anaknya Frieza, guys. Banyak banget, kan? Ini siapa nih? Gohan ya? Gohan atau Goku, guys? Gohan sama Goku tuh mirip, guys. Oh, ini Gohan. Tadi Goku ya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Sip. Kita lanjut gacha yang di SP Guaranteed ya, guys, ya. Yang ini kan nggak bisa. Berarti kita gacha yang ini ya, guys, ya. Ini kan nggak bisa. Ya, ya, ya. Ini aja, guys. Ada dua ya. Salah, bos. Bukan itu, bos. Nih. Coba ya. Dapat siapa nih kira-kira SP-nya, guys, ya. Sumpah sih, aku nggak ngerti sih, guys, ya. Nah, itu banyak bola. Guys, ini kalau dapat SP sih animasinya pasti Goku-nya sering menang sih, guys. Dia Super Saiyan kan. Nah, Goku-nya menang. Si Frieza-nya kena dia. Ani katanya. Nah, dapat nih. Dia biasanya animasi gitu, guys, ya. Goku Super Saiyan 3, guys. Kayaknya aku udah punya sih. Kan udah punya kan. Naik limit break-nya, guys. Jadi bintang 2 ya. Jadi bintang 3. Udah punya aku Super Saiyan 3 nih ya. Lagi. Ajar lagi, guys. Ajar lagi. Kita lihat animasinya lagi ya. Aku senang sih, guys, lihat animasi gacanya nih. Wow, keren kan? Tempatnya beda, guys. Di atas bumi mereka ya. Duelnya di atas bumi. Genki Dama dia, guys. Gila. Makan tuh Genki Damanya. Ini mau ditahan. Onakotonga. Dapat karakter bagus nih, guys, ya. Genki Dama deh, cuy. Ya ampun, dapat kakeknya si Piccolo, guys. Apaan sih? Nggak jelas, cok. Tapi karakter baru ya, sudah nggak apa-apa lah ya. Oke, udah habis semua tiket-tiketan kita ya, guys, ya. Yang ini kita nggak bisa gacha, jadi langsung aja kita gacha di sini ya. Ini ya, aku mau kelarin yang ini, guys. Semoga dapat si Gogeta itu, guys, yang rambut merah ya. Rambut merah atau kuning sih itu, guys? Merah sih, mirip merah ya. Ayo, please, animasinya bagus ya, please. Animasinya ini pengaruh banget, guys, ya. Aduh, cuman gitu, guys. Gokunya jadi Super Saiyan. Please. Gokunya menang, please. Jebret. Kita lihat, guys, animasinya ya. Nyit. Kena kau, please. Aduh, nggak kena dia, guys. Kena dia, kalah dia, guys. Mamam kau. Dapat ya, guys, ya. Dapat nih, animasinya bagus, guys. Si Frieza-nya kalah ya. Oke, dapat virus. Apa nih, Super Trunks. Banyak dapat SR loh, guys. Gogeta. Siapa nih? Gohan. SR semua loh, guys. Siapa nih? Full Power Bojack. Goku ya kok pakai baju Vegeta ya? Mana nih SP-nya nih? Nah, ini, guys. Goku. Aduh, benar Goku, tapi bukan Goku. Aduh. Bukan yang itu juga, cuy. Waduh. Gimana nih, guys? Gimana nih?
Susah loh guys dapetin Gogetanya ya. Limit break semua nih rata-rata guys ya. Oke sip. Ini Gokunya bagus nggak nih ya kira-kira? Aduh, I don't know lah guys ya. Kita keluar dulu kali ya, kita keluar dulu. Reset oke guys, reset oke. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Di sini guys ya. Sip. Kita cancel sekali. Ayo dong, dapatlah Gogetanya. Gogetanya keren banget tuh guys ya. Rambut merah itu guys. Please, animasinya. Banyak bola-bolanya guys. Aduh, Gokunya nggak berubah cuy. Kalau dia jadi Super Saiyan yang rambut biru itu dapat dua loh guys. Please ya animasinya. Berubah guys. Wah, dapet guys. Dapat. Soalnya Freeza-nya kena guys ya. Onisama. Udah hell, kok manggil Onisama dia guys. Oh, ini dia manggil abangnya ini guys ya. Ini abangnya nih mungkin. Brad. Babi. Woi, jangan toksik anjir. Siapa nih anak siapa lagi nih guys? Nah ini anak Freeza ya guys ya, anak Freeza ya. Ini abangnya tadi nih, abangnya kedua guys ya. Siapa nih? Wah Broly tapi belum rambut kuning ya. Ada nih guys, aku yakin ada guys ya. Semoga aja ini Gogeta ya. Ini dia nih. Aduh bukan, belum. Nih, Gogeta. Aduh, kenapa dapet Vegeta yang ini? Mana nih Gogetanya guys? Wah gila sih, di troll ya guys ya. Gak jelas cok. Gak jelas sumpah, gak jelas. Udah lah, apa-apalah. Kita lanjut lagi ya. Langsung aja dari sini guys. Mana tau lebih oke dari sini ya. Tunggu dulu lah, lagi record nih apa nih. SMS gak jelas. Step 5 guys. Ayo, harus dapat nih. Gogeta. Banyak guys. Aduh, Gokunya nggak berubah jadi yang SS itu, guys. Mau jadi yang rambut biru itu ya, bagus banget tuh. Mamam kau tuh. Wah, ngelawan. Waduh. Ya, Gokunya kalah, guys. Nggak dapet lah berarti ya. Ya ampun. Ampas, guys, kalau Gokunya kalah ya. Ya, jangan bilang nggak ada karakter SP nih. Aduh. No. Ya, bener aja, guys. Ampas banget, cok. Gara-gara Gokunya kalah ya. Aduh, sudahlah. Nggak apa-apalah ya. Oke. Kita ada dapat tiket-tiketan juga, guys, ya. Itu ngambil tiketnya di mana, cuy? Mungkin harus ke home dulu kali ya. Ke home di kotak pesan mungkin ya. Ada di kotak pesan. Oh ini news, bukan di sini. Woi, bukan di sini, keluar dulu. Di sini kali ya. Gak ada guys. Apa langsung udah masuk ya? Kita coba lihat ya di tiket ya. Tiket. Oh ini kita udah bisa guys ya. Kita lihat dulu ya. Gak ada guys. Ya udah, langsung aja lah kita gacha di sini ya. Semoga dapat ya Goku yang Gogetanya nih. Please. Ayolah, ini 1 SP guaranteed katanya guys. Ya ampun. Ih, polos banget anjir. Aduh, kalah lagi Gokunya guys. Kalah guys. Ya, simple banget cok animasinya. Aduh, ini siapa sih? What the hell, man? Ih, mau dapetin Goku yang itu susah banget loh guys. Mau dapetin Goku yang ini ya. Malah dapet yang ini guys, yang belakang. Goblok banget cok. Apa sih? Udahlah guys ya. Memang ampas. Jadi tiket-tiket tadi dapatnya di mana guys? Apa di reward ya? Di mission ini ya? Coba kita lihat dulu guys ya. Saya dapat tiket lah perasaannya. Cuman nggak tahu di mana.
ini guys ya, ngambil-ngambil rewardnya ini lama banget loadingnya cuy. Ini yang bikin aku kesel guys mainnya ya. Reward ini lambat banget ngambilnya coy. Di sini kali ya. Gak ada guys, ini cuma dapat kristalnya doang ya. Aduh, ampas guys gacanya ya. Gak dapat Gokunya. Susah guys dapetin Gokunya ya. Iya, susah dapetin Gokunya. Jadi kita dapat beberapa karakter juga tadi sih. Ini yang SP semua sih guys. Jadi kita dapat ini ya. Siapa nih? Si Super Trunks. Terus dapat siapa lagi tadi? Vegeta yang SS guys ya. Ini juga nih Goku yang SS. Banyak banget guys ya. Goku SS-nya aja ada berapa nih coba? Ini Goku SS, ini Goku SS. Ih, sumpah lah. Bingung, cok. Nah, ini juga dapat nih Aceron. Aceron ini siapa, guys? Udah gitu aku dapat Vegeta yang ini ya. Vegeta yang ini nih kuat nggak, guys? Vegeta. Aduh, nggak tahu loh, guys. Nah, kalian kasih saran aja di komen, guys, siapa yang kuat kira-kira ya. Nanti aku coba build lah, guys. Atau semua karakter SP ini build aja, Bang. Nggak apa-apa gitu. Ya udah, kalau memang di-build berarti mereka tuh aku train aja semua ya, guys, ya di sini ya. Soalnya kan di sini naikin levelnya itu cepat ya. Jadi ini karakter kayaknya bagus sih. Feeling doang guys, feeling doang ya. Dah kita train sama satu lagi yang Vegeta SS itu kali ya. Kali aja guys benar ya. Atau Goku yang bocil ini guys. Goku bocil. Aduh yang mana yang bagus ya. Vegeta SS mana Vegeta SS ini ya. Dah ini aja lah aku naikin dulu guys ya. Oke lah guys ya, mungkin segini aja dulu videonya untuk game Dragon Ball Legend. Nanti kita sambung lagi guys, dimana nanti aku coba gacha lagi lah guys ya. Kita coba gacha lagi di ini apa sih? Oh, di sini bisa dapat skip tiket. Material dari sini guys ya, lumayan sih. Di sini bisa dapat karakter nggak guys? Yos katanya. Ah gitu-gitu doang ya, ampas ya. Ah sudahlah ya. Ya nanti kita lanjutin lagi guys ya. Nanti aku coba untuk farming lagi guys. Masih banyak sih ini ladang opnya ya guys ya. Atau ladang kristalnya ya. Nanti aku coba grinding lagi lah. Tenang aja guys ya. Oke lah guys ya, mungkin segini aja videonya. Untuk kalian yang gacha juga semoga oke. Dan kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga cek video lainnya. Nanti aku taruh di end video aja oke. Dan kita akan bertemu lagi next video. I love you semuanya. Bye bye.